ada kabar berita teman-teman. Jadi Mama Iwan ini rupanya ditinggal sama Tia pergi ke Semarang ya. Karena pergi ke Semarang dia nggak ada uang jajan rupanya selama ini. Uangnya kan sama Tia kami pegangkan. Bu, ada uang? Ada. Udah berapa hari? Pas saya minta duit sama ibu lo. Berapa hari? 4. Kenapa ibu nggak ada minta duit sama aku? Segen lah namanya. Namanya bos segen lah aku minta kemari. Uang ibu emang siapa yang megang? Tapi ibu. Ibu sama siapa? Ibu yang sama Tia yang berdua orang tuh. Terus uangnya kan sama Tia? Iya. Jadi udah berapa hari nggak megang uang? 4 hari. 4 hari? Iya. Terus kenapa nggak minta sama awak? Nah. Malu aku. Aku kasih 100 lah. Jangan gitu kali lah. Nanti rumahnya udah mau jadi kan? Ya. Makanya irit-irit lah biar rumah jadi. Coba dari dulu kita irit. Rasaku rumahnya udah 10 lantai. Ya kan? Karena enggak irit ajanya. Kalau irit pasti udah 10 lantai rumahnya kan, Pak? Istirahat ya, Mai. Udah jadi dari dulu ya kan? Cantik. Entah untuk apa coba uang Iwan dulu yang banyak dulu kan? Iya. Yang aku kasih banyak. Banyak dulu kan habis-habisnya entah kemana kan, Bu? Waktu ibu tinggal di DK3 dulu, ingat enggak? Kan banyak uang Iwan dulu kan? Yang belum ibu tinggal di sini. Iya. Uangnya habis-habis terus, tapi nggak apa-apa. Kan ibu beli rokok berarti karena kopi kan. Beli apa ibu? Malu lah. Ibu beli apa? Bang Rian, Iwan kok nggak dibeliin kereta? Banyak yang bilang itu. Bu, Iwan boleh nggak dibeliin kereta? Nggak tahu. Kalau menurut ibu lah, kalau dibeliin kereta pasti hancur kan orang kan? Belum ada rumah ibu belum iya, tengok tuh Iwan tuh lagi bangun rumah. Rumah kita dulu, nggak ada buat kereta, beli kereta soalnya Iwan itu teman-teman dia kalau belok ke kan kalau mau di jalan tuh belok itu suka hati sering kecelakaan dia. Udah berapa kereta hancur kan Bu? Banyak kan Bu? Udah berapa kereta hancur sama kamu? 1-2. Hancur. Semua kereta anak depan sana mau hancurkan lagi untung ku tegur kan. Jadi kau nggak bakal beliin kereta kalau nggak waras-waras. Aku kalau sebelum selesai rumah di sana jangan beli kereta duluan. Selesai kita dulu rumah. Jadi uang semalam yang 200 udah habis. Lampu lo bang, ya. Beli apa? Lampu. Itu aku ada lampu, aku kasih lampu nanti. Nah. Dan jangan minta sama Tia ya berarti ya. Itu uang dari aku, bukan uang Iwan. Mukanya sombong kali. Sinilah, gak mau lah aku. Udah. Wah, dikasih duit kok mukanya sombong, males lah. Orang terima kasih bagus-bagus. Nah, 1000 aja lah. Dikasih. Iya, itu sampai diganti dikai tuh. 10.000. Jadi kasih duit sombong kali. Nah. Bro. Enggak ikhlas aku lo, Bu. Enggak ikhlas, nah. Nah. Jangan di apa ya? Jangan beli ya, jangan beli rokok, beli beras ya. Iya, Bu. Bisa kalian lihat kan? Itu tadi adalah Iwan ya. Jadi aku mau nanya sama Iwan, dulu aku pertama kali jumpa Iwan waktu dia masih stres-stresnya pakai sorban kayak gitu dia dulu. Jadi aku mau nanya, dia apa gak sih? Apa yang dari tadi mulut dia komat kamit itu yang dibilang dia itu apa? Ya, dia udah belajar juga sekarang, mudah-mudahan dia udah lancar. Jadi, rokokmu itu, buang. Buang rokokmu. Kayak gini teman-teman, waktu ku dapat kali pertama kali kayak itu buang sampah kayak gitu kalau suka hatimu. Pertama kali dia aku dapatkan, dulu bajunya kayak ini merah. Pakai sorban-sorban gini nyumi-nyumi orang. Kau gayamu ustadz kali, coba aku tanya lu apa yang kau doa-doa? Hah? Doa-doa tadi apa doanya coba? Coba kalau doa sujudnya apa doa sujudnya? Coba sujudnya kayak mana coba sujudnya? Ruko-ruko, doa ruko. Gini. Iya, itu apa doanya? Itu enggak tahu. Loh, dari tadi mulutnya komat-kamit ngomong apa? Hah? Mulutnya tadi sok-sokan kayak ustadz kayak gaya ngomongnya itu apa yang dibilang? Coba bilang apa rupanya tadi? Enggak apa-apa. Kalau begini rokok. Ini aku gak apal gue. Iya itu apal yang suruh rokoknya? Itu gak apal gue. Terus tadi mulutnya komat kamit? Hah? Komat kamit yang sujudnya apa doanya sujudnya yang gini yang ke bawah itu? Sujud. Ngeri komat kamitnya gak ada obat tadi kok tengok. Iya kan? Iya. Kayak gini dia pertama kali aku jumpain. Belajar kok makanya ngaji kok situ. Belajar ngaji kok. Situ kok besok sore.